badan dan berat badan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ibu akan menyampaikan beberapa penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Sebelumnya, ibu mau bertanya, adik-adik gosok giginya dalam satu hari itu berapa kali? Tiga. Puskesmas bisa menggunakan, kalau ada BPJS bisa menggunakan
BPJS, nggak bayar kalau seandainya ada BPJS-nya. Pajilah kontrol ke klinik, ke tempat poli gigi. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan, atau ada yang adik-adik mau ditanyakan tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan semuanya, kesehatannya. Kita mulai dulu.
hijau dia tahu, juga oranye, juga warna biru dia tahu. Jadi kena sudah bangun waktu itu lagi. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Banyak anak-anak kita juga pak, mungkin kita perlu diingatkan tangan yang bersih apa harus kita bersih. Jadi kita tolong teman-teman, terus kita tolong bersihkan. Karena sudah sampai tertutup ke dalam kampungnya air, kayaknya kita bukan apa lagi dia tertanam. Nah ini banyak kejadian anak-anak. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh. Iya, boleh. 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 Boleh